Lampung Mandiri. Berani, akurat, dan transparan. Mahasiswa KKN Universitas Lampung, UNILA 2023, di Desa Gedung Cahya Kuningan, Kecamatan Umbur, Kabupaten Pesisir Barat, melakukan kegiatan Jumat Bersih, kegiatan bersih-bersih di pemukiman warga, pinggir jalan raya dan lokasi wisata Pantai Weiru tersebut mendapatkan dukungan Kepala Desa setempat Faizal Hakim, beserta jajarannya. Kegiatan ini bertujuan untuk membersihkan sampah yang mencemari lingkungan sehingga siapapun yang datang berkunjung ke desa yang memiliki lokasi wisata Pantai Weiru yang terkenal keindahannya merasa nyaman terbebas dari bau sampah yang menyengat. Desa Gedung Cahya Kuningan merupakan salah satu desa wisata di mana warga masyarakat setempat dikenal keramah tamahannya santun dalam bertutur kata serta masih menjunjung tinggi nilai-nilai budaya cerminan dari kearifan lokal di negerinya ulama dan para saibatin. Pada hari ini kami seluruh jajaran Pak Arut Merakon, Pak Iri Pemaku, Kaur Kasih dan LHP, beserta anak KKN dari UNILA melaksanakan Jumat Bersih, gotong royong, dan pembuangan sampah di mana tujuannya bagaimana akan tercipta lingkungan bersih sehingga masyarakatnya sehat sehingga akan cerdas melaksanakan kehidupan sehari-hariannya. Dan misalnya juga inilah bentuk dukungan kami dalam program-program pemerintah melalui kesehatan yang mana akan melaksanakan program 5 pilar SDM yang alhamdulillah pemerintah sudah melaksanakan SDM. Salah satunya dalam faktor itu dalam pengolahan sampah. Kami sudah laksanakan, inilah program kami, sama kedepannya apapun, kedepan pemerintah, kemungkinan siap mendukung demi kesehatan dan kemajuan kabupaten yang kita cerita ini. Terima kasih. Dari Kabupaten Pesisir Barat, Aksondi MZ melaporkan untuk Lampung Mandiri TV.